Jebolan ajang pencarian bakat Bricia Jodi dan Marion Jola menapaki karir yang cemerlang. Sukses dengan tembang hitsnya, Bricia dan Marion dengan mudah mencuri hati penikmat musik tanah air. Dalam perjalanannya sebagai pemusik, Bricia dan Marion tiada henti disorot. Tak hanya karyanya saja, asmara sampai selera berbusana pun jadi perbincangan. Dan di balik nama besarnya kini, Bricia dan Marion menjelma menjadi penyanyi yang memiliki karakter berbeda. Bricia dengan image imut dan anggun, sementara Marion tampil dengan fashion seksi dan berani. Oleh karena itu, dalam In Fashion siang hari ini, kiranya gaya berbusana siapakah yang paling mencuri perhatian publik? Menilik gaya penampilan Bricia dan Marion saat berada di panggung, keduanya menonjolkan kesan yang berbeda. Dari berbagai kesempatan, kekasih Julian Jacob itu memilih tampil cantik menyesuaikan dengan karakter imutnya. Sementara berbeda dengan Marion, untuk urusan fashion ia lebih memadukan berbagai gaya busana, mulai dari anggun, seksi, sampai dengan riasan makeup dan rambut yang terlihat fashionable. Beranjak dari penampilan di atas panggung, sebagai pesohor, kiranya tak luput untuk menjaga penampilan. Dan salah satu cara yang paling getol mereka lakukan adalah dengan berolahraga. Bermandikan keringat dengan beragam aktivitas tak ayal juga dilakukan oleh Bricia dan Marion. Meski terpapar sinar matahari atau peluh keringat yang mengucur, keduanya tampak fashionable dengan busana casual yang mereka kenakan. Marion misalnya, yang kerap memadupadankan tank top, crop tee, dan legging senada dengan apa yang dikenakan oleh Bricia. Sementara untuk kesehariannya, Bricia dan Marion tampak memiliki selera yang berbeda. Jika menelisik dari unggahan Marion di Instagram, ia tampak fashionable dengan outfit casual yang dikenakan. Bahkan di beberapa foto yang dibagikan, Marion memberikan statement penampilannya baik itu melalui tas yang dikenakan ataupun dari tatanan rambutnya. Di sisi lain, Marion pun tak sungkan untuk memadupadankan warna-warna terang menyala seperti dress berwarna merah sampai dengan warna hijau neon. Namun berbeda dengan Jodi, perempuan yang lekat dengan image rambut panjang serta poni itu memilih tampilan yang lebih youthful dan kekinian. Mulai dari mengenakan crop tee dan boyfriend jeans, sampai dengan dress mini yang menampakkan lekuk tubuhnya. Dan dari dua penampilan yang berbeda itu, siapa sangka kiranya jika mereka terpaut usia 4 tahun. Bricia Jodi diketahui berusia 25 tahun, sementara Marion di tahun ini baru berulang tahun yang ke-21. Meski Marion lebih muda dari Bricia, namun menyoal fashion, ia lebih percaya diri untuk tampil berani, begitu juga dengan riasan makeup yang menghiasi wajahnya. Sementara Jodi, sejak kemunculannya di ajang pencarian bakat, sampai saat ini masih konsisten dengan gaya youthfulnya. Lantas melihat dua penampilan dari jebolan ajang pencarian bakat itu, kiranya penampilan siapakah yang paling menarik hati pemirsa Insert?